Welcome to Vlog Amatir. Ya oke ya, rambut gue. Jadi kayaknya karena ada satu prioritas gue lagi yang lain, yaitu boker. Gue gak jadi dandan banget deh. Gue cuma mau pakai sunscreen aja sama abis itu boker. Tapi ini ada dia bocil ini juga mau berdatang. Jadi gue tuh masih kayak galau gitu loh. Should I do my makeup or not? Pakai sunscreen dulu. Aku mau jelasin dikit deh. Si base ini, my base yang aku suka itu kan yang ini nih, yang glow ya. Kenapa? Karena kulit aku kering. Ya biasa ya, kalau di Indonesia tuh pasti yang lebih rame yang for matte skin, apa yang matte finish, karena banyak kan yang oily skin. Tapi dry skin juga punya hak untuk memiliki produk yang cocok untuk mereka gitu kan. Ini aku akan kasih lihat buat kalian. Kenapa selama di Jepang aku suka banget pakai ini? Dia tuh ada cherry moya-nya, guys. Cherry moya ini yang bikin dia tuh jadi kayak soothing. Warna kayak gini, tenang. Ini enggak ngasih warna ke kulit kalian. Udah aja gitu. Cepet banget nyerap. Tapi enggak, pokoknya gue enggak suka sunscreen yang ngerubah kondisi kulit gue, yang ngerti enggak sih? Karena bisa ngancurin makeup. Nah, ini tuh enggak enak banget. I know they're a good brand also, ngerti enggak sih? Kayak bukan brand yang trennya sunscreen, dia sunscreen gitu bukan. Kalian kalau pakai ini, kalian tuh reapply-nya 4 jam sekali aja. Karena dia SPF-nya 50, PA plus-nya 4. Badan-badan aku udah aku pakai sunscreen juga tadi. Bukan deodoran ya. Because Aurora, oke, okay, you know. Dan ini kalau kalian mau pakai saya traveling gitu ya, mau pakai ini di badan sekalian no problem mau at all. Nih, jadi dia tuh finishnya bukan basah, bukan yang kayak ringan gitu, bukan. Ngerti kan? Bukan yang ringan air gitu, bukan. Malah kayak lebih ke moisturizer. Kalau aku tuh malah ingetnya tau enggak apa ini? Lamer, moisturizer Lamer. Rasanya tuh kayak gini kalau di kulit. Kayak jadi diamin dulu beberapa saat, abis itu sudah deh dandan. If you guys want to see the skin condition after pakai sunscreen, buset dah ini lighting tuh guys. Okay. Nothing happen gitu. Jangan salfok ini ya, ini aku kecakar sama baby. Tuh. Nah ada satu bocil baru datang lagi. Halo Amal, apa kabar? Congrats Amal. Wih, jamnya baru nih gue lihat-lihat. Coba lihat. Wih, keren banget. Let's eat adik-adik sarapan ya. Galo tuh penyenyong ya Galo. Kayak mau show di Gunung iya, Fuji kan? Gitu loh. Tau gak? Kayak Maria Carey. Kayak Maria Carey pengen show. Budi ini penyanyi sih. Asli hembring gitu. Gali bawa ayam ke rumah hantu snowboard. Iya apa? Ulangnya gimana? Traumatize. Mana tahu itu rumah hantu ya, Bo. Niatnya baik, niat yang keliling baik aku akui. Tapi ternyata itu rumah hantu. Kakak ini tank top hasil Justipan ya? Makasih kakak. Coba lihat, aku beliin kakak kemarin yang kayaknya ini lucu deh. Lucu banget lagi jadi pengen pakai hari ini. Ini terus pas banget pas aku chat ternyata kakak mau. Lebih Fuji nggak sih? Tuh, lebih buat stop di unboxingnya deh sekarang. Nanti lipstick ya? Lebih cocok. Tapi dingin pasti gue. Jangan kak. Terus ada kayak basic-basic tank top gitu aja sih ya. Berapa tuh harganya? Tursida Babaneroan 150. Ini lebih cocok banget deh gue hari ini. Sama bawa aja sih buat dua kali foto. Buat di Gotemba ya? Tapi lu jaketnya ada? Jaketnya hijau itu. Cus. Lepliness. Merah-merah lo sama kayak rambutnya. Iya cantik. Jadi gue ke Fuji tuh gak usah double-double outer. Di mobil pasti dingin. Nanti gak sih? Salah. Salah. Ya udah tunggu. Bener gak sih? Salah dong dari tadi udah selesai. Sorry ya Momi. Keren banget ya Momi gue. Cantik banget gue. Bener-bener my color. Look, my hair. My lips. My outfit. My outfit. My hair. My lips. My outfit. Unboxing random kita. Udah deh tinggal pakai sepatunya blue. Hitam, tasnya hitam tapi. Stay in Japan. Kalau kita extend sedih banget anjir. Nyuruh kita extend tapi kayak banyak kerjaan gak bisa. Bisa kan kita jadi maju gini karena Huda Beauty. Siap, aku siap.
Mending duduk aja di bawah santai. Teropong. Teropong. Hehehe. Ayo, Amal mau. Ayo, ayo gue berani. Eh itu. Berdiri ya. Itu tuh. Naik roller coaster. Ayo. Jai. Lu mau naik gak? Nope. Ada yang naik ya? Gua kosong. Boikot jahe. Ini kayaknya rumah cabe, rumah pedes. Enggak, Danau. Turun aja bentar. Makan Danau deh. Ini lagi ini, Kak. Apa sih kalau ramu? Tantrum. Yoi, tantrum. Ngidam. Ngidam. Ya, ngidam dah. Ngidam dah. Rahat. Gunung Fuji-nya mana? Ini kan danaunya. Pas itu ada tuh, yang di kayu tuh. Mungkin yang ini danaunya. Berapa hari, Cak? Ini kan yang ini. Apa, Cak? Apa lagi, Cak? Danau salah. Bumi yang mau. Bumi yang gak pernah salah, yang salah danaunya. Di foto biru. Di foto banyak bunga, ini kok gak ada bunganya, Jai? Oh, panoramic view, kita disuruh naik ke atas. Nanjak, ini nanjak. Jai, yang nyebrang pakai kapal itu, Jai? Enggak. Lo bohongin gue, ini bukan danaunya. Sumpah lintar lo. Enggak tahu. Kawan. Harus manjat. Harus naik dulu ke atas. Tapi ini indah banget dan udaranya itu gue enggak tahu sih ini karena jaket gue atau karena enggak terlalu dingin gitu. Enggak terlalu dingin ya. Enggak. Eh by the way, mau outfit check dulu dong, kasih tahu. Ini Baba yang beliin kemarin, ini outfitnya pilihan Baba. Jaketnya. Dia sukanya yang simpel-simpel gini. Simpel-simpel gini lumayan juga harganya, gue agak kaget. Pilih Baba ya? Baba, kalau yang kayak gini aku bisa beli yang enggak 9 juta. Kamu ngapain beli aku yang satu babakan. Tapi ini stylenya Baba approve. In Kawaguchi Lake. Kemarin kan Baba ngirim fotonya ke gue, terus Baba ini berapa harganya mau nitip? 9 juta gue. Set. Nggak apa-apa. Pake, soalnya nanti kalau lihat deh, fungsional gitu kan Ahmad kan sukanya yang fungsional. Dia dalamnya tuh banyak resleting tuh. Terus nanti tuh kayak bisa dibuka gitu. Pokoknya yang kayak fungsional, ngerti kan? Terus ininya juga. Terus ini di sini ada hoodie-nya. Jadi kayak enggak, bukan cuma fashion tapi kita coba naik gunung kali kayak pakainya ya. Ya, ini tapi ini sekarang juga gua ngerasa gua keren banget. Kita lihat yuk, kalau Gucci Lake ada bebek-bebek kan, siapa yang mau naik? Aku! Kaca! Ini katanya dia belum pernah naik perahunya, tapi kita dia ke sini. Makasih Baba, jaketnya pas banget. Oh, itu ada di dalam aku sih, Pak Jin, ntar anaknya mirip Paja ya. Ayo kita ditinggalin perahu. Perahu! Ke topi, Kak. Lihat itu keindahannya adik-adik. So beautiful adik-adik. Masya Allah, tabarakallah adik-adik. Emang keren sini, enak deh seharian. Foto. Lu mau di sini kak seharian? Mau. Ngapain? Seandainya ini ada di Jakarta, weekend gue bakal kesini. Karena kayak asri gitu.
sambil bawa minum GB. Bengong di sini kayak merenungi kehidupan. Bener kan kata gue? Guys, gue lupa kan sih tuh cowok barusan. Bukan ini yang gue maksud. Ex Pajay. Bener. Itu nih kayak ditaruh di sisi yang bukan buat spot foto gitu. Lihat kan. Spot foto. Sini. Apa lo mau pakai bebek? Foto. Kali maunya thrifting. Gue cuma mau belanja. Gue gak butuh pemandangan alam. Sama. Gue gak butuh pemandangan alam. Sama. Danauan, pergunungan, yang penting gue belanja. Ini shopping. Kurpu. Kurpu. Kita kurpu. Sekarang gue tutup satu. Tuh kan? Tapi kamar dia berantakan banget. Itu kayaknya cleaning service juga jiper mau iya yeah. Ngeberesin kamar ini ya. Ayo Bu Mil, kita naik gunung. Ini buka ya? Gila danau emang. Bisa beri air. Bohongin gue, danau ini pada kita bisa biarin di atas. Ya ampun, panasnya silau banget. Untung aku tadi udah pakai sunscreen. Dan asli hari ini gak pakai sunscreen di doang gue. Kita mau lihat calak di Jepang nggak? Enggak. Calak tuh apa? Ini namanya Noriko. Susnina. Ini calak di Jepang posternya kayak gini. Oh, bukan kayak pilih nomor 5 ya? Mirip Susnina, gue mau foto. Let's go. Sekarang sini ya. Sini sini. Kemarin di makeover Kak Gali, sekarang dia difotoin Kak Gali. Can take foto begini. Yuk, man. Yuk. Quantu. Oke, okay, thank you, arigato. Yo, arigato. Bisa. Gue ngerti deh, ini udah hancur ya. Wajah foto ada bajunya sama. Iya, kan ini lagi gue suruh foto sus di dia. Can take foto together. Itu aja. Itu aja. Itu aja. Itu aja. Lu dapet tiketnya refund, kita naik seorangnya 900 yen. Jadi sekitar 90.000 pulang balik gitu. Terus tadi kita beli 10 jadinya hampir 1 juta. Kita naik. Silakan. Keberapa kali Kak naik gini-gini Kak? Aku belum pernah deh kayak. Naik gondola dulu. Kita naik gunung Kak. Nice view. Capek. Lumayan. Gua concern banget sama Aca deh. Cak, pelan-pelan Cak, pelan-pelan jalannya. Dia yang mau klik. Oh my god, sudah sampai di Fujiwa. Tapi rada takut sih, jujur. Karena rada gak yang gitu, Bang. Lu paham kan, Bang? Paham. Ngerti kan, Bang? Ngerti, Bang. Kasim, ada lihat apa, Kasim? Ini ada roller coaster. Terus? Terus. Ada yang naik gak roller coasternya? Ada yang naik gak? Coba kita lihat ya. Jalan. Sebuah roller coasternya jelas banget. Demi Kontang-antik, kontang-pantingnya dia bermain. Roller coasternya nggak jalan. Oh, roller coasternya jalan. Roller coasternya jalan. Roller coaster jalan. Jalan sendiri. Ya, udah habis waktunya. Kita mau lihat ini. Jadi pakai teropong. Kalau yang tadi tuh, ini kayak gini nih. Ini teropongnya rusak. Buat konten aja. Buat foto. Yeay, mau nyoba pakai teropong. Dah. Oke. What? Ini apa? Jadi sedekat itu. Wow. Ini halilintar. Halilintar di sana. Gila sih. Gila. Kelihatan enggak? Coba sini. Beneran kelihatan, woi. Gue udah mati. Bye. Mati, Kak. Ujung-ujung gue tidak menikmati. Tapi yang jelas tadi aku udah melihat halilintar yang di jauh sana. Asyik. Jadi sedekat kayak cuman garisnya doang gitu. Sedekat itu. Ini cobainnya anggur jelly. Ini videografer anggur jelly. Jelly dalamnya anggur. Yay. Kita akan coba ini. Ini adalah apa ya? Peach. Peach. Pokoknya kalau udah peach pasti enak. Ya enggak sih? Gue kayak agak bias sama peach. I love everything peach. Aku juga. Lipstick peach, blush warna peach, peach iced tea, peach control. Peach control. Dan sekarang kita akan membukanya. Oh, ini pasti ada beda-beda. Mungkin Sibol. Ada yang cake, ada yang itu. Kalian mau coba yang mana dulu nih? Lily mau coba yang mana? Lily coba yang ini ya. Yellow. I try the pink one first. Oh, ini cuma ada yellow sama pink.
Wow, tiba-tiba sih lo panas banget loh ini. Ini mochi bukan jelly tadi ya? Oh, ini mochi, pure mochi. Peach mochi, itu apa? Hakuto. Sama ya? Sama, cuma beda. Beda warna bungkusnya doang, biar lucu kali ya? Coba, rasanya gimana? Kakak. Yang mari-mini manisnya tuh enggak yang terlalu manis gitu. Bayangin kok yang tadi ini apa luarnya agar dalamnya mochinya peach. Wah, lebih enak lagi pasti. Ini enak. Kok kayak isi mochinya tuh kayak agak-agak red bean gitu tapi ya, rasa peach. Mungkin dicampur tapi dikasih flavor peach. Oh, emang gue cinta banget sama red bean soalnya. Jadi semua tuh enak buat gue. Kakak suka red bean ya? Gue suka banget red bean. I love red bean. Kita akan coba yang ini rasanya green tea. Wow, enak sih. Udah nyobain ini? Udah ketutup sama peach sama rasa-rasa lain yang barusan. Sekarang kita cobain yang rasa grapes, mochi. Tadi kan aku udah coba yang peach ya. Red bean-nya warnanya merahnya udah kelihatan. How is it? Yummy? Gue nangis sih. Enak, seger. Enak banget. Borong. Ini pilihan Kak Tasya nih, mochinya. Juaranya nih juara. Oh, ya. Oh, langsung bisa kungfu. Juaranya enggak bisa milih, dua-duanya enak. Tapi tetap yang ini sih kalau yang ini, ya ini dominan red bean. Kalau yang tadi masih peach banget gitu. Antara dua ini pokoknya enak banget dua-duanya. Jadi itulah dia, agar-agar anggur, mochi peach red bean dan mochi grape red bean. Semuanya enak. Yummy. Mami, kita kemana? Kita ke tempat. Let's go. Biar tau gak biar cepet gimana kita gue tembak. Kita matiin listriknya. Biar pergi semuanya disini. Gue tembak. Let's go. Mal, gimana Mal? Hari terakhir kita nih Mal. Gila, gue gak siap ninggalin Jepang. Taunya happy ya? Senang banget hati gue di Jepang. Lu gimana Lip? Best. Terakhirnya tenang, enak. Kacau. Gokil ya. Dah. Kita nyadain dulu. Kak, kita di mana kak kali? You can check it. It's the name of the premium outlet. It's called Gotemba. Gotemba itu apa? The premium outlet. Designer brands like Homegrown, New York, and then. Yang katanya harganya miring itu ini. Yeah, let's check it. What do you wanna buy? Aku mau Balenci biar kayak kak kali. Balenci ya kak. Iya. Let's check. Tapi dengan harga miring ya. Mungkin miringnya segini nih. Oh, segitu ya? Oh, bukan gitu ya? Kali pindah ke bagian dong. Siapa kamu? Kenapa kenal? Pak manajer beli apa, Pak? Kita lihat dulu ya. Tom Brown gue semua. Wow, Pak manajer sangat menjanjikan nih. Tapi kayaknya konten bentar abis itu langsung wah, berantem semua pada misa. Udah beli? Tadi siapa yang bilang gak mau belanja? Siapa tadi namanya? Iya. Satu. Ditinggal bentar beli apa? Satu toko yang kita masukin. Tapi tuh kepake buat kayak kalau ke airport gitu. Keren sih yang itu. Tadi lihat enggak sih? Keren. Katanya no video, tapi tadi begitu kita mau beli langsung boleh video ya. Tapi nanti aku videoin kalau udah dibeli. First ya. Gue di depan kayak lagi. Enggak nyampe 5 menit guys. Tadi opening gue kayak gue kayak enggak boleh di sini gue tembak. Oh. Tuh, bagus banget banget. Ngerti kan? Halo Tom Brown yuk. Ayo, gue temenin. Aku mau beliin buat babanya Ahmad juga. Tom Brown, aku mau cari oleh-oleh buat adik ipar aku yang ganteng ini. Ali. Martok kuku yang ganteng ini. Tapi di sini gak ada baju cewek. Dan juga buat kakak ipar aku yang ganteng ini. Gigi. Iya. Nah, kalau Kale gampang. Gue udah tahu stylenya. Kale. Yang masalah nih martok kue. Martok kue. Dia kayak quiet luxury banget. Dan Ali, kalau Ali juga kayak sporty-sporty gitu. Ali sporty banget. Sumpah gue yakin banget ya, Kale bisa banget kayak ini. Yang mana kak? Anjir, ini keren banget. Itu. Tapi bener sih, kalau ini Kale bisa disuruh konser Michael Jackson aja. Ini buat siapa kak? Buat ayam. Oh iya. Itu banget ayam kayak ini. Aduh. Oke, bos. Yes. Ini gue banget juga lagi, kebayangkan lo. So mean. Kita baju putih. Kok balik lagi ke cewek? Balik. Nah yang ini nih katanya nih bagus buat Ali. Jadi Ali harus cobain dulu ya sizingnya. Oke. Go choose. Anjir, baru masuk dua toko, dua-duanya gue beli. Ini kan buat oleh-oleh ya? Iya, boleh gak apa-apa. Gue butuh kopi deh. Buat kakak kan udah gue udah gak beli lagi. Amal itu ke off-white.
Terus gimana kak? Terus dikira lagi 850 ribu, ternyata 850 ribu aja kayaknya. Pas dikasir dia kayak gemeter. Keren lah. Ada-ada aja ya mulanya tuh. Ada-ada kelakuannya. Kita udah kumpul, ternyata Amal di jajan. Ini apa namanya? Di Gotemba ya? Nah, dapat apa Amal? Lu baca dong nih, apa nih? Lu baca Off-White, Amal beli harga berapa? Kira 800 ribu. Salah baca nih kita nih. Ini kan lagi nyoba. I like this one. Wow. Yes, stop. Taruh kasih paspor BCA kasih. Sorry, cuek aja. Bajar yang lain kok dapat email. Paspor BCA nih. 8.800.000 saudara. Coba. Wih. Keren. Gagal. Fashion banget. Udah enggak pakai baju bolong ya sekarang. Orang foto sekarang begini mah. Hormat Amal. Lu kalau pakai ini gua udah enggak kuat segan. Amal itu kemarin pakai sendal gara-gara kita itu cuma mau ngopi dong mal ya. Capek pakai sepatu. Orang ngira Amal gak fashion, gila loh. Anak kau pakai hoodie sih. Kalap loh. Buset, ini jajanan Rian, Alif, Amal satu, Nadia ada banyak juga. Kasim masih di luar, Kaca, Kak Galih mana nih? Ini Kak Galih, gak mungkin satu. Gipongse, Lobby, yep, oke. Lobby berapa kak? Aku nggak lihat harga. Nggak lihat harga dia. Terus baju YSL dapat ini. Kalau beli baju YSL, aku beli dua. Oh, dikasih gantungannya sekalian. Ini sebenarnya aku nggak muat. Karena satu size di bawah aku, tapi aku tuh kayak aku janji aku nggak. Letak gak? Dia aku nggak muat, kayak nggak bisa masuk. Tapi satu size di bawah aku, jadi aku janji aku diet kayak berapa bulan lagi aku mau atau baju. Jadi aku beli dua baju. Terus aku beli tas, ini gym bag YSL juga. Boleh. It's nice, I love it. Aku emang udah nginjer tas ini sih dari lama. Tapi besok katanya lanjut pagi kak. Emang iya? Pagi jajan lagi sebelum pulang. Mana? Aduh kakak udah boros. Jaket diesel. No. Berapa itu? 133.000 tuh berapa ya? Di berapa? Kalau sebelum teksnya 146.000. Yoms. Terus? Borong. Ini 30. Meja putih ya 32.000. 32.000, 3.200 ya. Gagal banget. Tapi lebih ke buat jumatan sih. Lalu kan saya jumatan semua. Sama tahu sih. Ini kaos kutang buat DWP tetap. Tetap DWP ya. Jadi nanti diesel juga. In diesel juga dek. Kayak ini sih sakuri kak. Ini sakuri ini black cell. Enggak. Karena kecil tapi kan kalau udah dipakai jadi melar. Mending gak usah melar. Itu belanjaan aku nggak banyak ya hari ini. Yang ngeborong hari ini Nadia sama Alip. Ini kaos Gifongs ya. Dan juga unboxing. Tunggu di Unboli ya di sorean. Unboli mah udah di upload duluan sebelum ini. Oh iya, highlights. Oke. Okay. Canggih. Siapa sih? Tasya tuh, Tasya Farasya. Wow. Ini Ashley Dyson. Gak tahu karena dia suka boxnya doang. Dyson yang gue punya dua di rumah. Dibeli sama dia? Iya, lihat segede gini. Mana? Kak, lu berapaan, Kak? Gue beli Dyson. Buat mertuaku, jas sama kemeja. Terus orang-orang pianonya baik banget dikasih aqua kita. I'm thirsty. Kalau mesti lihat dalam. Udah kita spill tadi. Ada-ada sih kebanyakan. Demi Allah, shock banget. Shock banget, Kak. Gue juga ikutan. Gue kaget banget, parah. Adek-adek, kenapa ya? Ini Allah bukan aku semua loh ya. Bukan semuanya punya aku maksudnya. Oh, ini nambah, Kak. Belum selesai. Gimana belanjanya?
Udah shock belum? Mau lihat shock nggak? Mau shock nggak? Lihat. Ade-ade. Lu gila ya? Gimana ini? Nih ya, gue beli hitung-hitung beneran ya. Baju Ayang, baju Miasan, baju Miasan, baju Ali, baju jaket gue, rok, turtleneck, baju pink, baju hitam, baju Missoni 10. Hmm? 10. Terus sepatu Manolo Blahnik 1. Kalau Rupiana? Udah itu. Oh, udah. 11. 11 item doang. 11 item. Oh, sama itu. Beli parfum buat oleh-oleh ada ipar, sama beli body scrub oleh-oleh ada ipar. Oh, sama dari Via Ahmad gue titip just tip bros-bros sama anting-anting Chanel yang vintage. Beli kayak 7 apa 10 biji gitu. Karena mahal banget karena itu asli gold mata emas asli. Tapi udah dibawa ke kasir kan gue gak enak dong. Sama. 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 Nih, mau lihat enggak? Jadi ini Chanel-Chanel yang masih zaman dulu tuh ini emas asli semua. Yeah. Nah, total yang kita belanjain itu ini enggak jadi nih yang aku coret karena harganya satunya aja 46 juta. Gue kayak meninggal. Waduh. Anting maksudnya. Akhirnya jadi yang kita beli itu tunggu mana ya? Nah, ini yang dijembrengin ini. Iya. Yeah. Gitu. Salah harga sama kayak Amal. Iya, salah harga karena kan kalau zaman sekarang kan Chanel enggak emas asli. Ternyata ini tuh yang klasik semua. Ya jadi emasnya tuh emas asli makanya warnanya masih tuh. Masih bagus semua kan? Segini berapa tebak? Ratusan. Naik lagi. 150. Naik lagi. 130. Naik lagi. Yes. Na'udzubillah. Dapat 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 item. 8 item emas. Jadi udah dihitung nih. Udah dikasirin. This is the total. Mau enggak mau? Ya mau di mau gimana? Aku sejam di toko itu. Kalau dia enggak tahu harga. Enggak dikira harga 8.000. Sabar ya, maaf. Kurang 0.1 ya. Ya udah. Let's go back. Ke danau ya. Masa lebih milih ngeluarin uang lah. Wih. Kita our last day mau makan di mana? Susunkan. Tadi kata siapa mau. Susunkan aja ya lagi ya. Itu daging. Dagingnya. Ya udah OTW. Tutup jam berapa? Gas. Apa mau sushi yang kemarin? Enggak. Sushi ribet. Yang dekat aja. Ya udah susunkan ya. Ganti. Ternyata 14 juta. Kamu 2 minggu ini salah harga tau gak? Semuanya. Gua salah size sepatu. Kerennya Amal ya. Amal keren banget. Dia udah nangis loh tadi 5 jam di gua tembak. Gara-gara salah start dari tadi ya. Otak gua soalnya lagi keloro piyama. Jadi gua gak ngeh kayak mau nge-rembers gitu. Nah ini ya baru balik lagi otak gue kayak ngapain ya nih orang. Kasih tuh peluh kata Asya. Ya udah kan besok kasih ada waktu lo kalau mau belanja lagi ke arah Jumbo. Lagi lo. Eh, salah harga. Salah harga. Trauma. Trauma. Ini novel lu deh, 1,5. Bilang apa coba? Makasih lo. Senyum lagi sekarang. Udah senyum ya? Coba cek saldo. Cek saldo dong. Bener-bener purely gak sengaja. Ada lo rupiana gak dicari? Bodoh banget itu. Tapi diganti, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Allah masih rezeki. Makanan favorit kita di Jepang. Fix di pelet kita. Apa? Fix di pelet di sini 3 kali ke sini. Enak banget ya. Parah. Gila kan bener-bener ketiga kali ke sini. Bebek rekomendasi ini juara ya. Juara. Dari pagi lo gue enggak makan demi belanja. Tapi kan worth it kan belanjanya. Untung aja tadi makan anggur itu. Makan. Berani kak, dia sekarang kak. Kemajuan. Soalnya kalau apapun nih, kalau ngajak ngomong, gitu. Kok kayak Mariam? Gitu, dia juga kayak karena emang lucu ya. Ada aku juga, orang mulai mirip gue. Faktor badan aja gede, jadi iya, gak lucu. Kalau kamu jadi kayak coba oh, badan gue kecil, mukanya kayak gini, badannya kecil. Sama aja, bewokan. Gue baik. Donat. Iya, tapi kalau kamar emang baik, cuma gimana?
Kita lihat besok ya, ada apa di bandara. Dari hotel ke bandara. Udah apa lagi dia? Gue apa nih? Paling yang kena Atasya atau Katasya. Gitu-gitu. Udah, Beb, udah. Kamu taruh aja kamu. Kamu ini aja. Allah, dibilangin. Gak ada menit kalau aku ngomong. Udah dibilangin sama mama. Di roasting lo ke Amanda dia. Lo lihat nih, tingginya seberapa. Lo lihat tingginya. Mentok. Bye-bye. Bye. We're going back to Indonesia. Bye-bye. Thank you so much. Thank you, Sunashiran, so much. Thank you. Have a nice day. Aww, sedih. Aduh, gue mau meninggoy lo sih barang. Bisa gak keluarin dulu barangnya? Bah. Jemaat berkumpul nih, mengambil barang-barang belanjaannya. Yang memiliki kamar. Yang paling toksik. Juara dua ketoksikannya adalah Hashim. Nih, toksik. Nih Dyson Balenciaga. Punten. Jadi Prada siapa nih? Gue ya. Lo? Gue. Bye bye. Wih, gila. Ini dia nih, pengen lihat gue. Jaket 8 juta lo. Kalau sampai B aja gue ketepuk. Ya gue jadi lo, gue juga ketepuk nih lo. Kalau jaketnya kayak gini doang. Sumpah. Ini 8 juta. 8,8. 9 juta. Dia hype brand gitu loh, Kak. Oh, off-white ya. Lu pake mal tiap hari, Mal. Kasih lihat tag-nya dong, tuh. Oh, ini jangan dicopot, Mal. Iya, enggak dicopot, janji. Janji enggak bakal dicopot. Gila, 9 juta. Worth it jaket gue yang tadi itu yang hijau insert twin. Untungnya udah aku reimburse. Makasih. Gua enggak tega ngeliat dia merenung kayak duduk langsung edit video orang belanja. Ya Allah, mali sih gua kasih hadiah buat lo. Makasih kakakku. Tapi tugas lo jadinya aku kasih hukuman, dia harus ngedit 2 video malam ini. Okay. Video jalan-jalan gua di Disneyland. Yuk, bye bye. Oh, see you tomorrow. Bye. Bam 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 bam. See you in the next vlog, amatir. Demi buah-buahan berjuta-juta ini, kita hujan-hujanan, untung jaket aku baru. New outfit check. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Are you okay? Kamu basah ya, sayang? Itu mangga. Itu mangga yang 1 juta. Ini dia nih mangga yang 1 juta. Do not touch. Endo. Halus banget. Hah? Abisin. Krak-krak, enggak. Nih, cobain jerong. Pasti, rahat, mantap. Nih, hongol mantap, bu. Yang kecil kan? Kasar gas tau gak, Kak? Kayaknya udah kematangan deh.